Alright. Woo. Halo guys, balik lagi sama gue Febrian Surya. Kemarin itu gue baru aja nge-reaction Savage yang MV ya teman-teman ya. Nah sekarang ini baru aja keluar aespa Savage The Performance Stage 1. Jadi ini adalah stage pertama mereka live-nya untuk lagu Savage. Ini gue udah penasaran banget gimana akan jadinya guys. Oke, seperti biasa kita bacain sawernya kita dulu. Ini ada dari Nunanya Jisung. Hai bang, aku mau request video lagu live NCT Dream yang judulnya Love Is Still Going On. INL Live wajib di-react, semangat terus bang. Thank you ya Nunai Jisung ya. Lalu ada dari Eyan Stobei, welcome back bang. Semoga habis ini react 10 Pain Me Naked. Terus 10 dan yang low-low ya. Oke, ini gue simpen dulu guys ya. Oke teman-teman, thank you banget untuk supportnya dari kalian di Saweria. Untuk kalian mau support gue juga, udah gue cantumin link Saweria di bawah. Oke deh guys, kalau gitu ya, gak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita masuk ke Sarjana Musik React. Tapi kita intro dulu. Oke, depan kita sudah ada aespa Savage The Performance Stage 1. Dan ini sudah ditonton 3,9 juta guys. Ini dalam waktu berapa hari ini? 2 harian doang ya guys ya. Ini langsung di-upload di aespanya langsung ya. Oke deh, langsung aja kita react bareng-bareng di Sarjana Musik. Oh iya, sebelumnya gue mungkin ini akan gue kecilin sedikit karena gue menghindari copyright juga ya teman-teman ya. Oke deh, langsung kita nonton bareng-bareng di Sarjana Musik React. Oh my gosh. Oke, Winter. Oh, pakai apa nih, guys? Semacam stiker gitu, guys, ya, di sini, ya. Oke. Okay. Hey. Oh, ini bajunya ini mereka putih-putih semuanya. Seperti, dan belakang ini seperti futuristik-futuristik gimana gitu, guys, ya. Dan ini harusnya mereka sih tidak live langsung, ya. Tapi menggunakan playback, ya. Ini koreksi gue kalau salah, boleh komen di bawah, guys. Oke. Okay. Aduh. Tapi kayaknya kalau gue lihat di sini, Karina kayaknya yang paling tinggi dari semuanya, guys. Benar kah, guys? Kayaknya dia tinggi banget gitu, guys. Oke, okay, Gisel. Oke. Okay. Oh. Aduh, gue suka banget sama dance yang angkat tangan terus goyang-goyang itu. Ah, asik banget gitu, guys. Oke. Okay. Oh, sama satu lagi ini ya. Gue suka banget tuh sama kamera movement-nya itu tuh bener-bener enak banget gitu ya. Kalau aespa ini ya guys, nggak tahu kenapa ya. Kayaknya rapi banget gitu, konsepnya tuh mateng gitu. Winter. Oke, tapi di aespa ini gue belum tahu nih. Gue ngebiasin siapa guys ya, antara Winter, Gisel, Karina, atau Ning. Gue belum tahu guys ya. Semuanya tuh keren gitu. Oke, okay. Pindah Ning, pindah Winter. Oh, belakangnya berubah guys, jadi kayak portal-portal gimana gitu ya. Oh, oke, okay. Itu keren sih guys, dance-nya ya. Nih kalian lihat di sini nih, bagian sini. Oh, kamera ke atas. Alright, semuanya langsung lihat ke atas ya. Oke, okay, Ning, depan lagi. Suara Ning ya, aduh. Ning, Winter, Karina, Gisel, semuanya tinggi suaranya. Alright. Woo. Oke. Okay. Itu gayanya kayak metal begini guys ya. Wait, kita ulang. Wait, dancingnya ini ikonik banget loh guys. Ini bagian sini nih pasti ikonik banget guys, yang bagian Ning di sini nih. Yang gini. Nah, yang gitu-gitu, guys. Alright. Ini siapa yang bikin koreanya loh, guys, ya? Ini gerakan bahu aja itu tuh bisa, menurut gue tuh asik banget ya. Padahal bahu dong, itu hal sederhana loh, guys, ya. Alright. Tuh kan. Jadi aespa ini menurut gue memang girl band yang bukan girl band kayak asal bikin gitu guys ya. Bener-bener semuanya itu dipikirkan dan bisa ikonik banget gitu. Nggak akan ada aespa kedua gitu. Jadi mereka yang bener-bener mereka gitu. Oke. Okay. Oke, Gisel. Rapper kita guys.
kalau Giselle udah nge-rap tuh masuknya tuh udah kayak jadi apa ya, udah jadi nge-swag banget gitu guys. Alright. By the way, yang pakai stiker di mukanya cuma Winter ya. Nah, sama bagian sini gue juga suka banget guys. Dia ngomong I'm a Kwangero Kimi, kayak gitu ya. Itu bagian sini ikonik juga nih guys. Bagian Karina. Oke. Oh, pas Karina itu pas dia ngomong I'm a Kwangero Kimi. Nah, itu tuh dia lebih di bawah daripada Giselle ya. Pas Giselle masuk itu tuh dia voice-nya dia lebih ke atas guys. Jadi bener-bener tuh dinamikanya dipikirin banget. Walaupun rap itu tidak ada nada ya guys ya. Oh. Mana? Siapa lagi nih? Oke, suara ending ya. Ulang dikit guys, sorry guys. Alright. Alright. Oke, bagian sini jadi Karina yang di depan ya. Alright. Beat lagi guys. Oh. Oke, itu juga bagian ikonik banget ya. Jadi setiap berapa detik itu bener-bener tuh Aespa ini ikonik menurut gue ya. Di bagian sini kan asik banget guys. Alright. Oke. Oke, ini gaya ngangkang ini juga ikonik sekali guys ya. Aduh, entah kenapa gue pengen banget ngulang-ngulang bagian sini terus guys. Nah, bagian ini nih bener-bener oke guys. Oke. Nah, gue lagi pengen ngebayasin antara Karina atau kok Winter nih guys. Gue masih bingung nih. Untuk kalian tuh di Aespa ini biasnya siapa guys ya? Boleh komen di bawah guys. Alright. Kalau Karina tuh gue liat rada-rada beres-beres gimana gitu. Kalau Winter tuh imut-imut gitu ya. Jadi gue antara milih Karina atau Winter deh guys. Masih bingung nih guys ya. Oke. Aduh, itu manis sekali guys ya. We love you. Alright. Dari yang tadi musiknya tuh yang bener-bener swag, badass banget, tiba-tiba di sini jadi manis banget ya. Oke. Bagian bridge pasti banyak yang bagian ning-ningnya deh, guys. Kalian perhatiin deh di Aespa yang bagian bridge itu ning-ning sering banget tampil kayak lebih dominan gitu loh, guys. Bener gak ya? Gue lihat sih gitu ya. Kayak di next level juga sama tuh. Oke, trap ya. Dan satu lagi yang di bagian yang lebih badass, lebih kayak gitu-gitu tuh, gue ngelihatnya lebih banyak Karina di depan, guys. Oke, kamera move on-nya lagi. Oke. Oke, klimaksnya diambil sama Ning-Ning ya, seperti biasa, guys. Oke. Oke, ulang dikit, guys. Nah, oke, Winter lagi, guys. Klimaksnya lagi. Alright. Ning-Ning Winter itu selalu dia ngambil runs yang ngambil tinggi-tingginya loh guys. Oke.
Oke guys, thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Jadi menurut gua ini aespa itu bener-bener tuh ikonik banget ya untuk girl band zaman sekarang gitu. Karena yang gua lihat sampai saat ini itu bener-bener nggak ada yang menyamakan aespa ya guys ya. Kayak girl band lain itu mungkin mirip-mirip gitu ya untuk lagu-lagunya, tapi untuk aespa ini bener-bener tuh ikonik gitu guys. Cuman dia gitu, gak ada duanya ya. Dan sekarang gua sedang dalam perjalanan untuk memilih bias gua siapa. Jadi teman-teman boleh referensiin gua. Kenapa gua harus milih ini, milih itu gitu guys ya. Kalian boleh komen di bawah. Oke guys, pokoknya gue tungguin requestan dari kalian. Kalian boleh komen di bawah. Request apapun boleh di community tab gue juga boleh. Dan jangan lupa juga untuk kalian suka sama video ini, jangan lupa kasih like ya. Untuk yang gak suka kalian boleh kasih dislike. Dan subscribe channel ini juga dan nyalain loncengnya. Karena setiap hari jam 5 sore akan ada video baru untuk kalian. Oke deh guys, kalau gitu video hari ini sampai sini dulu. Gue Febrian Surya dan sampai ketemu di Sarjana Musik React selanjutnya. Bye-bye.